banget weh. Inilah M, seorang mantan TKI di Malaysia diamankan warga saat tertangkap tangan mencuri motor milik Kasun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku dipergoki korban setelah kunci T-nya patah saat melakukan aksinya. Saat dimintai keterangan, M mengaku pernah berurusan dengan pihak kepolisian Malaysia dengan kasus pencurian kabel hingga menjalani tahanan di negeri jiran. M sendiri tertangkap warga setelah ditinggal teman pelaku saat mendorong sepeda curiannya. Kini, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, sementara SP, rekan tersangka, masih dalam pengejaran petugas.